Hai, kenapa hujan? Kalau tak, boleh kita pergi main dengan kawan-kawan. Kan, Pin? Kesian, tak dapat main. Kan bagus kalau pergi belajar dan buang masa termenung macam ni. Alah, Kak Ni. Asyik belajar, belajar, belajar. Bukannya pandai pun. Siapa yang tak pandai? Kita orang. Betul, betul, betul. Tahu tak apa. Hai, bila hujan ni nak berhenti? Bosan betul. Bosan, bosan, bosan. Ish, tak baik cakap macam tu. Hujan tu kan rahmat. Kita patut bersyukur, bukan mengeluh. Rahmat tu apa, Pak? Rahmat tu pemberian yang baik daripada Tuhan. Kalau tak ada hujan, tumbuh-tumbuhan, binatang akan mati. Kalau air sungai kering, ikan pun mati. Kita manusia ni pun perlukan air. Kalau pergi kering macam mana? Susah kan? Susah, susah, susah. Kita guna air paip. Betul, betul, betul? Yelah. Air paip tu datang dari mana? Mana, mana, mana? Ish, sibuklah kau. Air paip tu kan datang dari sungai. Oh. Tapi, Opa, hujan lebat-lebat ni kan, air naik. Nanti banjir. Bagus, bagus, bagus. Apa yang bagus? Boleh kita main air. Main sampai ni. Setuju. Aku punya mana? Banjir tu pun rahmat Tuhan ke, Opa? Ya. Tuhan nak mengingatkan kita. Bila kita buat rumah, kita mesti buat longkang. Biar air tu boleh mengalir ke sungai. Lepas tu janganlah buang sampah dalam longkang. Nanti tersumbat. Itulah sebabnya banjir. Ha, dah siap. Kecilnya aku punya. Nasib baik jadi. Yupi, air dah naiklah. Jom kita main kat luar. Jom, jom. Apa saja budak-budak ni. Nak ke mana tu? Nak tutup pintu. Betul, betul, betul. Jangan keluar. Hujan lebat tu. Degil lagi. Alah, Kak. Kita orang nak main sampah ni. Dekat tangga tu je. Air tu dah naik kat tangga. Betul, betul, betul. Banjir ni kan bahaya. Kalau terjatuh nanti, macam mana? Kau berdua tu dah lah pendek. Tak tahu berenang pula tu. Akak kan ada. Betul, betul. Ish. Dah, dah, dah. Pergi duduk diam-diam. Akak nak habiskan kerja rumah ni. Macam mana nak main? Macam mana, macam mana? Orang-orang dengar bapak tu, dengar bapak tu, ada bapak tu. Bagus, bagus, bagus. Apa yang bagus? Jangan bagi tahu, jangan bagi tahu. Saya Kapten Jarjit. Ketua Lanun di lautan ni. 2-3 kucing berlari. Bawa Puteri Meimei kemari. Hei, Kapten. Izzy, cepat bawa. Baik, Tuan Payung. Cepat, cepat. Lepaskan saya. Diam. Jalan cepat. Tolak dia.
mata karun tu? Saya tak tahu. Saya tak tahu. Huh? Betul, saya tak tahu. Kalau saya tahu, saya sudah bagi tahu, Ma. Dua, tiga ikan berpusing. Jangan tipu, Jarjit Singh. Alamak, itu Kapten. Itu kapal Laksamana Hang Upin dan Hang Ipin. Sediakan meriam sekarang. Hei, Kapten, Billy, sediakan meriam. Hah? Aku juga. Hei, cepatlah. Alamak, Ipin, dia ada meriam lah. Billy, tembak sekarang. Hei, kau kapten ke aku kapten? Kapten, kapten. Potong gaji. Tembak sekarang. Macam mana ni, Upin? Habislah korang. Jangan! Kenapa lu gelak? Tak kena, Ma. Apa pasal tak ada kena? Tak ada peluru lah, Kapten. Hah? Apa pasal tak ada letak? Penatlah, Kapten. Semua aku kena buat. Lanun tak guna. Cepat, kerja kapal tu. Ihsan, pusing! Dah terlambat. Pusing lagi! Cepat! Cepat lagi! Tak payah! Kan aku dah kata. Korang punya pasal lah ni. Nak buat macam mana, Kapten? Dah terjadi. Hang Upin! Hang Upin! Hei, Lanun! Lepaskan Putri Mermaid! Betul? Korangnya? Jangan main kasar. Kita main pantun saja. Main pantun? Ya. Tuan hamba kena jawab pantun saya. Kalau salah, dua langkah pergi. Kalau betul, satu langkah mari. Hei, mana boleh macam tu? Oh, tak boleh, ha? Datukkan dia sekarang. Jangan tolong saya! Hang Upin! Hang Upin! Tolong! Hei, jangan-jangan! Kita lawan pantun. Dengar, ha? Dengar. Dua, tiga burung kenari. Apa hajat tuan hamba kemari? Dua, tiga kecil melari. Dua singgit. Mana nak cari? Hei, bukan kau lah. Yelah. Jawab. Eh, Ipin, aku tak reti. Kau lah jawabkan. Dua, tiga ayam goreng. Kami datang nak tangkap janji. Mana boleh ni, Kapten? Ayah, itu bukan pantun, Ma. Bagi saya jawablah. Diam! Apa kau cakap, Ipin? Asal, apa salahnya? Bolehlah. Ada janji. Bolehlah. Satu langkah mari. Sekarang, pantun nombor dua. Dengar, ha? Dua, tiga kapal terbang. Lanun mana yang paling garang? Pandai juga kita. Mestilah. Pergi kedai beli barang. Kak Ros lah yang paling garang. Salah. Saya lah yang paling garang. Fizi. Dua langkah.
aku je yang kena. Kena marah pada muka. Ha? Ya. Ni, budak ni.